number one rex in Malaysia, Serabut TV. Yes. So welcome back, guys. Welcome back to our Indonesian friends out there. Friends. How are you guys doing? Out there. Yeah. How are you doing? Huh? Lain tu. So apa khabar semua? Apa khabar semua? Korang, okay, warga-warga Indonesia. Korang buat apa tu? Okay, sedap. Kita nak react apa pula ni kali ni? Yeah, Mika, kita react apa Mika? Hari ni kita orang nak react Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu MGO. Oh, siapa-siapa? Dunia. Alright, dah. Dunia Tipu-Tipu. Okay. Okay, so diorang kata... Dunia Tipu-Tipu in English apa? Light World. World full of lies. World of lies. The world is a lie. But, diorang cakap... Aku pakai vocab lain lah. Fake world. Fake world. Direct. Apa yang pakai Singapura punya? World. Itu paling minat. Itu paling minat. Tipu. Mata gerbang per... Mata gerbang. Dunia tip-tip. Pasal friendship ke? Sabar, bagi habis dulu. Berkomunikasi melalui ketepat. Lepas tu masuk. Until I'll be besok. Besar dan yang maha esa. Kan? Tak, kita kena buat aku macam tu. Kita kena bagi dia. Ya, kita kena bagi air. Let's go. 1, 2, 3. Kau kan? Aku kau ni baru camping tu. Style lah. Ini hubungan lah ni, semua hubungan. Sahabat. Berapa tahun tu? Oh my god, tak kena naik. Ya, tipu-tipu, kamu tempat aku bertumbuh. Baik, jahat, abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak dengar. Bicara.
nyaman bersama. Jadi takkan kemana-mana ya. Lah sial lah. Ini. Wei. Sehingga buat masa sekarang yang sehingga udah bertahan sampai sekarang terus satu. Makasih ya. Oke, baik sama Nene. Dia bagi satu aura yang buat kita get into the music lah. Get into the music lah. Kau tak, aku bila dengar lagu yang kita fikir apa tau? Persahabatan. You know, our friendship dah. Dah. Tadi kat dalam tu paling lama pun 12 tahun kan? 12 tahun. Kita semua berapa lama? Kita lama dah 2 decades bro. 18 lah? 18 lah. Dah 2 decades, hampir 2 decades kita punya friendship lah. So macam, kau bayangkan one day, one of us will gone, akan pergi, kita akan rasa benda tu, Mat. Aku tu fikir benda tu lah, so macam, weh, sedih, Mat. And dia pun kata, bagi aku lah, apa kau form this lagu lah, semua boleh jadi kawan baik. Maksudnya, bila kita rebut suami isteri, kawan baik isteri, isteri kawan baik suami. Okay. Yang tu macam mak ayah, mak pun boleh jadi suami kawan baik, dengan keluarga. Dan persahabatan, weh, nanti lah. Awak asal ni? Awak tengok. Okay, untuk pengaturan semua, ayah Ain baru masuk ward 3 hari lepas. So, dia suspek tumor ataupun apa ni, tumor kat usus ataupun gastrik. Lagi 2 hari kita tahu result ni. So, mungkin disebab tengok tadi tu, dia tengok muka apa tu? Nek kakek. Ya, tapi muka sendiri macam ke? Rambut putus sendiri, dia sama macam ayah Ain pun. Dah, yang Ain terasa kan dia yang anak perempuan dengan ayah. Anak perempuan dengan ayah. Ayah dapat dengan ayah. Satu lagi kan, video ni kan orang panggil pasangan kan. Ayah banyak-banyak doa untuk ayah. Jangan putus doa. Yes. Kan pasangan dia panggil dua orang kan. Yang aku faham kan, bila orang bertentang mata kan, dia punya diri pun biar mata yang berbicara kan. Yang aku fikir bila diorang tentang mata, diorang ingat balik apa yang jadi tau. Itu yang buat dia sedih. Padahal aku rasa tak perlu cakap apa-apa pun. Tak perlu cakap apa-apa. Kau tengok mata dia, dia tengok mata kau ingat balik apa yang pasangan ni dah lalui lah. Tak kisahlah apa hubungan pun kan. Dengan tempoh yang sangat lama tu. Rasa macam takkan ke mana-mana. Macam tadi pun yang macam yang nangis teruk-teruk macam yang kakek dengan nenek tu. Dalam yang pasal yang best friend yang 12 tahun tu. Adik tu ah yang lama pun nangis teruk. Yang aku nampak tadi ada kakak dengan adik perempuan-perempuan tu. Aku tengok orang tu macam selalu bergaduh tapi dia nampak tak payah cakap apa-apa, kita tahu dah. Yang mata yang bicara. Interesting, I like it lah. Okay?
Very simple. Tangan bau boleh nangis. Dari itu Yura. Apa yang kau teringat? Apa ya? Apa yang aku trigger kau? Aku. Aku rasa feeling aku rasa honestly lah. Aku rasa yang mak tu aku rasa aku deep. Apart from that, aku rasa yang ayah aku tadi seorang tu. Pasal apart from that, aku rasa being feeling ada orang tu untuk kita. Faham. Itu aku faham. Itu yang tu yang tu aku dapat agak. Hmm. Mungkin it's not anybody specific lah kan. Macam faham, faham. Diorang ada, kita siapa ada macam tu. Ya, tu faham. Betul. Kenapa tajuk dunia tipu-tipu? Deceptive Earth. Dunia tipu-tipu. Fake world. Tak. Tutup macam gini dia. Kita korang komen nanti. Aku saja nak cakap thank you guys. Thank you. Thank you juga sebab belanja McD tadi. Ya, ya. Anjol belanja McD tadi. Thank you nak belanja lagi. Thank you guys for being there. Thank you. Thank you guys. Thank you guys. Kita lagi McD. Kita lagi. Maksudnya ada lagi McD. Lagu dia memang best. Tak, dia relatable tu semua. Macam ayah aku dapat pun anak lelaki dengan mak dia. Macam kita pasal macam Ain pun ada kan. Anak perempuan dengan ayah. Ya tu, semua dapat relate tu. Kawan dengan kawan. Suami isteri. Tak ada seorang tu. Tak ada seorang pun. Konsep dia macam tu. Macam orang duduk semua dalam Sekali, I like konsep music dia. Padahal lah, dia tulis itu is social experience tau. Dia macam it's not a plan thing. Oh, dia tak social experience. Dia macam just panggil, okay. Buat dia macam ni. Diorang pasang diorang pasang lagu dunia tipu-tipu tu. I think so lah. Ya, tu lah siapa tu. Dia tulis. Implementasi dan digunakan untuk keperluan. Semasa main yang first Ain baca tu dia cakap kan. Dia datang belakang. Agar kita dapat biar mata bicara. Kalau lama-lama sangat takut jadi lain man. Kalau kita laki-laki lah. Banyak-banyak. Ya betul. So I guess thank you Indonesian fans yang bagi tahu kita tentang ni. Kalau tak kita tak tahu langsung. Terima kasih. Dari 9.10 satu lagi tu dekat korang semua. Selamat. So, thank you very much for recommending this. Love you guys. Thank you for your subscribe. Guys, jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe untuk bagi kita semangat untuk kita buat lagi lagu video video. Right? Yes. Don't forget to like, share, subscribe and ciao. Banyak subscribe.